Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudirman Sulaiman, gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini, adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching. Untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok, program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai smart students Today I am very excited Because uh, to welcome back to English program Especially English class with me, Mem Lydia Before that I want to uh, say Smart school berkarakter cerdaski Hi Smart Schools, how are you today? I hope you are happy, healthy, and blessed. And don't forget to say salam hormat buat bapak ibu guru di sekolah yang sekarang ini mendampingi anak-anak kita menggapai cita-citanya. Hari ini ya kita akan belajar mengenai hal materi baru. Tapi sebelumnya, I want to ask you about what are your goals in your life? Apa sih tujuan kalian di masa depan atau apa cita-cita kalian? What is the goals in your life? Maybe there is a, one of you want to be a doctor Or maybe there is a, want to be a businessman Or maybe you, anyone want to be a teacher like me or maybe do you want to uh, be a pilot, machinist or policeman? Whatever the job you want to be? Yeah. You should apply, make up apply application a letter. Jadi, apapun pekerjaan yang ingin kalian capai nanti, pastinya harus menuliskan surat lamaran kerja sebelum melamar kerja. Nah, hari ini, ya, yeah, kita akan belajar mengenai how to make application letter. Jadi bagaimana cara membuat uh, surat lamaran kerja. Yeah, the goals today there are two. The first, yeah. the first uh, the goals is the students or you are able to know the definition. And identify generic structure of application letter, jadi diharapkan dari kalian, uh, siswa-siswa smart. ya, mampu memahami definisi atau memahami apa arti dari application letter itu, dan mampu mengidentifikasi struktur umum dari surat lamaran kerja. The second is uh, you are. Find information in application letter. Jadi kalian juga diharapkan mampu menemukan informasi yang dirujuk atau yang tersirat maupun yang tersurat dari application letter atau surat lamaran kerja. Jadi tujuan pembelajarannya itu ya. But before that, be We are uh, enrich the our vocabulary. Jadi uh, ada baiknya sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai how to make an uh, application letter, mari kita sama-sama memperkaya vocabulary kita, kosakata kita dengan kata-kata yang sering muncul atau uh, terdapat di dalam uh, application letter. For example, the vacancy. Ya, yeah. ini berasal dari kata sifat vacancy, artinya kosong atau lowong lowongan sendiri dalam bahasa Inggris itu disebut atau dikatakan dengan kata vacancy berasal dari kata benda atau noun vacancy next lowongan pekerjaan job vacancy job vacancy itu berasal dari noun phrase berarti lowongan pekerjaan next Selain kata vacancy tadi ada beberapa kata yang kita dapatkan uh, di surat lamaran kerja. Ya, misalnya kata uh, "mempekerjakan" atau "menggunakan", itu uh, dalam bahasa Inggris kita sebut dengan "employee". "Employee" berasal dari kata "verb" atau kata kerja. Pegawai pekerja karyawan, ya, disebut dengan "employee". Jadi, pegawai karyawan, employee berasal dari kata benda atau noun. Employer itu merupakan kata benda juga, artinya majikan atau pimpinan employer. Jadi orangnya. Next, apply itu berarti menggunakan, memakai atau melamar. Apply ya adalah sebuah kata kerja melamar pekerjaan dan ada kata pelamar. Melamar pekerjaan ya, itu dalam bahasa Inggris kita sebut dengan applicant. Apply sorry, apply for. Apply for berasal dari verb phrase. Sementara applicant atau pelamar itu adalah kata benda, applicant. applicant Surat lamaran kerja, bahasa Inggrisnya, ya, application letter, berasal atau uh, termasuk dalam noun phrase, application letter. Ya, the vocabulary, the other vocabulary, jadi uh, kosa kata yang lain yang sering kita temukan, misalnya ada kata pengalaman, kecakapan, iklan, dan penerima. Kita pelajari itu ah, dalam bahasa Inggris pengalaman adalah experience, experience. Kecakapan dalam bahasa Inggris kita sebut dengan qualification, qualification. Artinya kecakapan atau kemahiran. Iklan dalam bahasa Inggris ya advertisement, advertisement. Sementara arti dari kata penerima dalam bahasa Indonesia dalam bahasa Inggris disebut dengan recipient. Recipient. Oke, okay, kita ulangi ya sama-sama ya kita let's do pronunciation practice. Jadi mari kita sama-sama praktekkan uh, how to say it in English. For can't, for can't, for Vacancy job vacancy job vacancy employee 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 employer jadi kalau employer tadi majikan employee pegawainya ya apply apply melamar apply for a job melamar sebuah pekerjaan applicant pelamar application letter, application letter, surat lamaran kerja, experience, experience, pengalaman, qualification, qualification adalah kualifikasi atau kemampuan, kemahiran, advertising, iklan, advertisement, iklan, or recipient itu pe penerima. Jadi itu ada 14 kata yang hari ini kita bisa dapatkan dari pembelajaran uh, mengenai application letter. Jadi ada banyak uh, sebetulnya kata-kata yang kata-kata baru. Tapi uh, untuk uh, sekedar uh, informasi ini yang kata-kata the words yang relate with application letter yang sering kita ketemu temukan dalam uh, surat lamaran kerja. Next Uh, seperti tadi, the goals of our uh, lesson today, how to make you know about, uh, about the definition, jadi apa sih application letter itu? Application letter is a formal letter written to apply for a job. Jadi, application letter atau surat lamaran kerja adalah satu surat yang berbentuk surat formal yang ditulis untuk melamar sebuah pekerjaan. Nah, itu pengertian dari application letter Nah, social function What is the social function? Apa sih fungsi sosial dari uh, belajar mengenai application letter? Untuk apa kita belajar application letter? Ya, yeah, of course the first is to apply for a job Tentu saja yang pertama adalah kita akan membuat surat lamaran kerja Jadi untuk melamar sebuah pekerjaan yang kedua adalah the second is to provide detail information of why someone is qualified for a job. Jadi kenapa seseorang itu uh, memberikannya ya atau menawarkan secara detail informasi kenapa seseorang itu berkualitas atau mempunyai kecakapan apa untuk uh, sebuah pekerjaan. Sorry, next is about to attract employer attention. Jadi uh, untuk menarik perhatian majikan atau pimpinan jadi kita memberitahukan apa kualifikasi uh, dari diri kita Nah setelah mengetahui social function uh, of application letter now let's uh, learn about the generic structure jadi struktur umum uh, dari application letter seperti body kita seperti badan kita ya tubuh kita itu harus ada struktur tubuh ada struktur tubuh, ada kepala, badan, dan kaki. Begitupun dari uh, application letter. Ada struktur tubuh yang harus di, uh, lengkap ya, sampai dikatakan application letter itu benar atau ba baik. Yang pertama itu ada harus ada opening. Di opening ini memuat mengenai it depends uh, uh, applicant information. Jadi harus ada applicant information. Uh, next, I uh, should be date. Jadi, harus ada tanggal, ada receive information, informasi penerima, dan ada salutation. Salutation itu adalah salam pembuka. Setelah opening, jadi opening tadi ada informasi penerima, kemudian tanggal informasi. Uh, Oh sorry, yang pertama informasi uh, pelamar, kemudian tanggal, informasi mengenai siapa yang menerima, kemudian salam pembuka. Di bagian up, uh, kedua adalah body. Jadi ada harus ada introduction, perkenalan. Kemudian ada self promotion. Setelah self promotion harus ada conclusion atau kesimpulan. Yang ketiga, ya bagian ketiga itu harus ada closing, ada penutup. It's depend on complementary close, jadi dia terdiri dari uh, salam penutup, kemudian ada signature or full name, jadi ada tanda tangan dan nama lengkap. Itulah generic structure dari application letter. Boleh ditambahkan di closing itu attachment. Jadi ada lampiran apakah dia berbentuk kurikulum vitae, VT, or resume, resume. Jadi uh, di bagian opening ya pembukaan itu ada yang namanya applicant, applicant information. Jadi informasi pelamar, siapa orang yang melamar itu, di mana tinggalnya, ya kemudian uh, sumber. Uh, mendapatkan informasi bahwa lowongan ada itu di, kita tulis di bagian applicant information. For example, misalnya pelamarnya bernama Lidiawati tinggalnya di Jalan Andik Mangerangi 2 nomor 24 Makassar, Sulawesi Selatan dengan menuliskan kode pos seperti yang tertera di atas. Setelah application uh, applicant information, uh, the next it's about the date. Tanggal Tanggal penulisan uh, lamaran kerja itu, for example, September 2020. Uh, The next, recipient information, informasi mengenai penerima. Jadi, siapa yang ditujukan surat lamaran ini? Kita tujukan kepada siapa. For example, di sini saya memberikan contoh. I give your example. Uh, for Mr. John William, jadi orang yang saya tujukan ini, Mr. John William, seorang hiring manager Human Resources Department, jadi bagian uh, penerima, ya, kepegawaian di perusahaan Red Wars in Company one, two, Three. Uh, nomor 123 Rojon Sunny Valley CA dengan kode pos seperti yang tertera. Kemudian terakhir adalah di bagian opening adalah salutation, ad, salam penembuka. Di salutation itu biasanya dalam bahasa Indonesia ditulis i, kepada yang terhormat. Dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris uh, cukup menggunakan kata dear Uh, kemudian disebutkan siapa yang ditujukan, "Dear Mr. William," for example, setelah opening, ya ada namanya "Applicant Information", jadi informasi penerima, Pelam, uh, ya informasi penerima. Misalnya, penerima di sini kita ambil contoh, Jennick Williams nomor uh, tempat tinggalnya di TO5 sorry for Town Avenue Nashville, TN 37201. Jadi di kode posnya ini. Next contoh lain uh, ada juga seperti ini contohnya dia menuliskan uh, he writes about her name his name Martin Luther kemudian tinggal alamatnya Ya, dia sudah tambahkan di sini dia tambahkan uh, uh, nomor telepon dan emailnya. Itu boleh saja, ya boleh. Semakin lengkap identitas, ya you write the complete uh, your identify it's a big yet better. Jadi semakin baik. Kemudian penulisan tanggal ini bisa uh, uh, jadi pilihan, ya penulisan tanggal itu tergantung style penulisan kalian yang mana kalian uh, menjadi referensi. Apakah kalian mau bagian kuning ini ya? Uh, British English, jadi style British English or American style. Jadi tidak ada masalah, no problem. Jadi kalau di British English itu uh, sama dengan hampir sama dengan Indonesia, menuliskan dulu tanggal kemudian uh, bulannya ya. Seperti contoh ini ada uh, 4 September Ya, 2000 uh, kemudian di uh, American style bulannya dulu kemudian tanggal. Jadi ada uh, bagian uh, yang yellow, yang green ini adalah style British Inggris sementara yang di sebelah yang blue ini adalah style Amerika. Jadi bapak uh, ini bisa dilihat. Ini perbedaannya. Kadang, kadang dia menggunakan original number juga. Jadi kalimat bertingkat ini bisa digunakan. Misalnya the fourth September. Kemudian first tanggal 1 dengan menggunakan kata ST. Jadi uh, you can uh, choose what the style you want to write in uh, number, uh, the date. Apakah British English or American style? Ya. Yeah. Next. Uh ini about uh, recipient information. Jadi uh, kita juga harus belajar mengenai informasi penerima, bagaimana menuliskan uh, menunjukkan me, membuat satu uh, lamaran kerja uh, kepada siapa kita tujukan. Jadi misalnya for example Mr. John Williams. Jadi kita tujukan kepada uh, Tuan John Williams, seorang hiring manager di Human Resource Department, Redwoods in Company, 123 Rodo, Sunny Valley, CA, dengan kode POS 12345. Next, ada juga Richard Sandor, requirer. Requir Ini uh, jadi dibuat di dalam de, de, seorang konsultan, ya uh, pencari kerja di perusahaan konsultan Dominic. Hmm di New York, oke. Okay. Next salutation di bagian akhir itu ada salutation bagian akhir di opening ya ada salutation atau salam pembuka salutation kita bisa menuliskan dengan kata dear. Jadi uh, kalau dalam bahasa Inggris itu, yang terhormat kita translate jadi dengan kata dear. Jadi bukan cuma yang tersayang, tapi dear bisa diartikan yang terhormat. Ya, disebut namanya, misalnya dear Mr. Sender, namanya. Atau kalau kita tidak tahu, if you want, don't know exactly what, uh, his name or her name, uh, boleh ditulis dengan jabatannya or position. Dear hiring manager. Atau dear sir. Kata sapaan, dear sir, or dear madam, or dear mister, or miss it. Oke, okay. sekarang kita lihat contoh uh, satu penulisan surat lamaran kerja, ya. Surat lamaran kerja uh, bagian bodinya. Jadi tadi sudah belajar opening, sekarang kita belajar tentang uh, the part of the body of the application letter. For example, I am writing to apply for the position of CEO or SEO writer which your company has advertised on Calibre. Through the skills and experience listed listed below, I believe to be a strong candidate for this job. Jadi uh, di paragraf pertama ini ya dia menuliskan penulisin menuliskan bahwa dia melamar pekerja untuk posisi CEO writer yang eh, yang eh, perusahaannya yang perusahaannya mengiklankannya di lewat Kalibra. Jadi di bagian informasi ya dan paragraf pertama ini ini mengenai introduction atau perkenalan. Bagaimana eh, apa posisi yang dia lamar, yang dia tujukan, kemudian di mana dia mendapatkan informasi tersebut di sini dituliskan bahwa dia mengingin mengisi posisi CEO, CEO dan dia mendapatkan kabar itu lewat Kalibra Kemudian di paragraf kedua, having professional and academic experience in creative writing and media, I am able to create article considering SEO and human trend lines. Jadi, kemudian I'm a Bachelor of Communication graduate from London School of Public Relation, Jakarta, Indonesia, specialist in creative media and writing. Paragraf ketiga I am a fresh graduate even though I just graduated I am able to learn new things quickly of course with an enthusiasm of working in a field that I love I'm growth minded too. Jadi dia katakan uh, saya mempunyai uh, secara profesional dan pengalaman akademik uh, dalam penulisan uh, kreatif dan media. Saya juga mampu ya dia katakan dia saya juga mampu uh, untuk membuat artikel yang kreatif uh, sesuai dengan SEO dan human friendly. Jadi ini dia. Uh, kemampuannya. Kemudian ayam bachelor, jadi dia juga mengatakan bahwa dia adalah lulusan S1 komunikasi dari London School. Di situ juga tertera bahwa walaupun dia masih uh, baru lulus, ya uh, dia mampu. Jadi dia sebutkan di sini kemampuan lainnya, mampu dengan uh, belajar hal-hal hal-hal baru secara cepat. Kemudian tentu saja dengan perasaan antusias bekerja di beladan atau di bagian yang dia sukai memang dia sukai dalam menulis ya dia juga um, membuka um, growth mind membuka pikiran dengan menerima saran dan kritikan juga di situ jadi di paragraf uh, berikutnya ini dua tiga empat itu adalah paragraf untuk self promotion jadi promosi diri Ya, karena self promotion itu artinya bahwa kita mempromosikan apa kemampuan kita qualification our qualification and the last i hope i meet the expectation to be a candidate for the job for further question please feel free to contact me on, on Oh, eight 12 oh, triple, triple one thank you for your time I look forward to hearing for you soon jadi bagian terakhir itu merupakan conclusion atau penutup Nah sekarang Mari kita belajar apa yang ada di dalam introduction itu di bagian introduction itu seperti tadi saya katakan bahwa disitu situ di harus dituliskan mengenai position apply jadi posisi jabatan yang kita Uh, yang akan kita uh, ingin lamar ya, yang kedua selain po posisi itu harus kita uh, beritahukan bahwa di mana uh, kabar itu atau informasi itu kita dapatkan, di mana mengapa kita sampai tahu bahwa ada lowongan, ya itu itu namanya source of information jadi bagian introduction memuat dua hal mengenai e, posisi yang dilamar dan sumber informasinya kemudian bagian kedua adalah body di e, part two self promotion di self promotion itu ada seperti tadi saya sampaikan bahwa e, e, apa yang kualifikasi kita seperti di sini disebutkan Kualifikasinya tadi mempunyai secara profesional, Sorry. secara profesional ya. Dia mempunyai profesional dan ayah pengalaman akademik, ya. Dia kualifikasinya dalam menulis uh, uh, secara kreatif dan di media, kemudian mampu juga membuat artikel yang konsen pada SEO and human friendly, kemudian. <tuh> Program berikutnya itu dia uh, nyatakan education pendidikannya jadi kita juga harus menginformasikan mengenai riwayat pendidikan kita then next experience jangan lupa menuliskan mengenai pengalaman apa yang kita pernah lakukan sehubungan dengan pekerjaan yang kita lamar. Nah. Di bagian terakhir adalah conclusion atau penutup. Di bagian penutup ya, per, uh, coba diperhatikan I hope I meet the expectation to be a candidate for the job. Jadi dia berharap dia uh, mendapatkan pekerjaan itu. Nah, itu merupakan harapan. Jadi kita tuliskan di bagian kesimpulan, kita tuliskan apa harapan kita lewat Lamaran kerja itu. Kemudian uh, for further questions, please feel free to contact me on. Ya, jadi ada nomor yang tertera yang diberikan itu harus kita berikan kontak nomornya. Ya kemudian bagian terakhir itu ada ucapan terima kasih. Thank you for your time. I look forward to hearing uh, for, from you soon. Jadi dia terima kasih untuk waktunya. Kita harus juga di bagian uh, conclusion harus ada thanking atau ucapan terima kasih karena sudah membaca uh, surat lamaran kerja kita. Oke, okay. next di body uh, terakhir bagian closing penutup di akhir. Di akhir itu ada sincerely, kemudian ada signature. Jadi dan ada full name. Centrally itu adalah complementary close, kalimat penutup. Jadi kita bisa menggunakan kalimat penutup ini tuh dengan kata sincerely. Kemudian ada signature and full name. Ada tanda tangan dan jangan lupa nama lengkap sampai lamar. Ya. Ada beberapa, there are many choice you can do, uh, you can write in your application letter to complementary your complementary close. Jadi ada beberapa kata pilihan yang kalian bisa pilih untuk uh, complementary clause nya atau uh, kata penutup, ya, penutupnya. Misalnya, regers, regers, regards, regards, best regards. Yours faithfully, yours truly, cordial, cordial, respectfully, yours sincerely, jadi tadi sincerely, ini yours sincerely, with gratitude, with gratitude, kind regards. Oke. Okay. Nah, selain itu harus pelajari tadi kita belajar mengenai uh, generic structure-nya, struktur umumnya. Sekarang uh, linguistic features. Apa sih dari segi kebahasaannya? Apa aja yang uh, yang bisa ditulis dari segi kebahasanya atau pakem-pakemnya apa? Ya, polanya bagaimana? Ya, yang pertama menggunakan uh, use present tense. Jadi, uh, tenses Present ya, simple present. Ingat, simple present itu menggunakan kata kerja pertama, ya, kemudian menggunakan a formal language, bahasa formal. Of course, ya, because uh, application letter is uh, formal written, jadi bahasa formal yang digunakan, kemudian write politely and communicatively, jadi harus bahasanya sopan dan uh, bisa dipahami. Jadi secara komunikatif, mudah dipahami. Ayo sekarang kita sama-sama diskusi mengenai beberapa hal. E, contoh yang akan saya tampilkan ini e, tentang application letter. Sekarang pertanyaannya, what is the main purpose of application letter? Apa sih tujuan utamanya dari application letter itu? Ya. Jadi apa di sini? Apa the main purpose tujuan utama dari surat lamaran kerja. Ya, apakah to request an interview for a job position or B to apologize for missing a job interview? C to express gratitude for a job offer. D to provide a detailed work history or E to provide personal reference references. Oke, okay, ada yang mau menjawab? Sopeng atau SMA 3 Maros? SMA 3 Maros, Bapak Os. SMA 1 Lu. Mungkin siswanya menerima SMA 2 Sopeng. Oh, SMA 12 eh, Sopeng. SMA 2 Sopeng kelas 12 Mipa 2. Hi. Do you answer? Do you want to answer it? Mau menjawab sayang? Oke, okay. what is the answer? Apa jawabannya? up To request an interview for a job position. Ya. Yeah? Coba so, kita lihat. Ya. Yeah. Sorry. Ya, jawabannya benar adalah That's correct. Good job tuh SMA 2 Sope. Congratulations. Oke, okay, next. Next. Oke, okay. di sini ada sebuah surat lain ya. Pertanyaannya adalah what is the letter about? Surat ini tentang apa? Apakah a letter from uh, the Universe Airlines or b a letter for personal director c an application letter d an recruitment letter e a personal letter Ada yang mau menjawab Kira-kira apa jawabannya ini? Mr. Faryani Ilham, personal director of Universe Airline. Dear sir, I am responding to your recent advertisement in the Indonesian Post a bilingual international flight. Oke, okay, siapa yang mau menjawab? Oh, sudah ada yang menjawab ya? Iya, yeah, that's right. Benar jawabannya is C. Ya, jadi benar jawabannya adalah an application letter. Good job betul sekali. Hai SMA Satu Luwu Timur, Memrita, How are you? Oke, okay. kita jawab ya the next uh, question. Coba kita sama-sama. Oke, okay. where did the applicant work before? A. At international company B. At a multinational airlines C. At the universe airlines D. At Indonesian post Or E. At a travel agent Kira-kira jawabannya apa sayang? Saya satu dulu timur Mau menjawab? Do you all want to answer it? A, B, C, or D, or E? Di mana kira-kira pelamar itu bekerja sebelumnya? Jadi di mana kira-kira? Mr. Faryandi Ilham, Personal Director of Universe Airline. Oh, SMA Tiga Luwu Timur. Jawabannya apa? Oh. E, SMA satu, Luwu Timur, jawabannya C. Next, coba kita lihat. Nah, sekarang coba kita perhatikan ya. Coba, as you di sini tertulis ya tadi. As you can see from my resume, I di sini dinyatakan I have. Had a lot of experiences working with the tourists. Jadi dia punya pengalaman bekerja dengan para turis. I used to work a prominent multinational travel agent as a tourist guide for about one year. Jadi dia bekerja sebagai pemandu wisata selama satu tahun di travel agent. Ya kemudian and another two years kemudian dua tahun lagi dua tahun juga sebagai a tour consultant. At the same company, berarti jawabannya adalah betul sekali. Jawabannya adalah I, seri. Jawabannya adalah I, at a travel agent, karena di sini disebutkan sebagai turis satu tahun, kemudian dua tahun di tempat yang sama. Berarti jawabannya adalah di travel agent. Oke, okay, good job. Next. Ya, di sini ada surat dari Kenji Misoki, ya, untuk ditujukan kepada Hiroshi Kinomoto Recruitment Division Sugoi Magazine Magazine, ya, di Kyoto. Jadi, why does the applicant attach a resume? Kenapa sih pelamar itu melampirkan sebuah resume? Apakah A to give detailed information about the company? B to give more personal information. C to get job interview opportunity. D to provide personal references. Or E to get the job. Hmm. biasanya kalau kita uh, bicara tentang attach attachment itu tadi di bagian apa sayang apakah di bagian opening body or closing ya berarti dia pasti bagian closing ya bagian akhir biasanya jadi sma 1 timur menjawab si uh, sorry b SMA 2 Sopeng, I S 12 Mipanam. jawabannya B, oh, most of you answer B ya, jadi banyak yang men menjawab B, jawabannya benar adalah, kita lihat di sini, ya, coba kita lihat, I will greatly appreciate your acceptance of my candidate, you can contact me, Ya, by phone, by email at any time. You can find additional information about me in my resume. Jadi disebutkan di sini, kamu bisa mendapatkan informasi tambahan di sini. Sorry. Jadi you can find additional information about me in my resume. Resume. Jadi dia mendapatkan, uh, bisa mendapatkan informasi tambahan. Jadi jawabannya adalah B. The good job. Tuh, SMA 2, Sopeng, SMA Lubuk Timur, 12 6. Ya, yeah. good job ya. SMA 7 Goa juga benar. Oke, okay. next. Ya, yeah. Sekarang, what paragraf does tells you about the applicant's qualification? Jadi paragraf keberapakah yang menyatakan mengenai kualifikasi kualifikasi pelamar? Jadi paragraf keberapa yang yang ditanyakan? Hmm, tadi kalau mengenai kualifikasi itu selalu di bagian mana itu? Apakah opening? Or body or closing Ya tentu saja dikualifikasi ada di Body ya di bagian badan eh, Badan eh, aplikasi kita Surat kita Jadi dia berupa isi Nah apakah paragraf 1, 2, 3 Atau keempat atau kelima Siapa yang mau menjawab? What paragraph does tells you about the applicants and qualification? Jadi kalau ditanyakan kualifikasi Oke, saya mau dua sopeng angkat Oh, raise your hand ya Jawabannya apa sayang? A, B, C, or D, or E? A, B, C, D, or E? Sorry, I beg you pardon please? E? Oh, B? Ya, yeah, that's right. Ya, yeah, jawabannya adalah paragraf kedua, ya, yeah. paragraf kedua. Mana kita lihat dulu paragraf kedua. I believe that I with a high quality word, ya, yeah. di situ disebutkan. Jadi jawabannya B ya di sini disebutkan di paragraf kedua ini dikatakan with due respect and honor to state that I am high ini my experience include deep knowledge. Jadi dia sebutkan di paragraf keduanya ini dengan uh, tanggung jawab dan respect yang tinggi menyatakan saya highly interested uh, in your open position in include deep ya. my experience Kemudian, jurnalis, also I am a rabbit reader, hmm, dia sebutkan juga. Kemudian, I am ready to learn new things, saya siap belajar hal-hal baru. Ya, yeah, I believe that I can provide. Jadi, benar jawabannya the, the second paragraph. Good job buat SMA 2 Sopeng. Next. Oke okay. pertanyaan selanjutnya Oh ini ada surat uh, dari Ongbuk uh, di Thailand uh, Untuk PJ Kumar HRD Manager of Ladusing Finance Jadi uh, bagian keuangan Nah sekarang saya tanya, di pertanyaannya adalah Who is Mr. Kumar based on the text? Siapakah Tuan Kumar ini berdasarkan teks yang ada? Apakah A. The owner of the company Or B, human resources manager. C the manager of the company. D the lawyer of the company or E the applicant. Apakah dia pelamar atau yang punya perusahaan? Mr. Kumar. Oke, okay, di, diingat ya. Yang pertama ini siapa ini? This is applicant, ya. Di sini pasti applicant. Jadi di ya, applicant information kan ini uh, berarti uh, itu bukan jawaban jawaban Ini berarti ini sudah pasti salah, ya kan? The applicant, uh, di applicant information, pelamar. Yang sementara yang ditanyakan adalah Mr. Kumar, P.J. Kumar. Siapa P.J. Kumar? Di sini dinyatakan bahwa Pijik Kumar adalah HRD Manager of Ladusing Ladusing Finance. Jadi, apakah dia pemilik perusahaan? No. Di sini sebutkan HRD Manager berarti jawabannya adalah betul sekali. Jawabannya adalah B Human Resource, Resource Manager. Jadi, manager ya kepegawaian. Next, gampang ya. Rata-rata sudah bisa jawab dengan benar. Oke, okay. next pertanyaan. How did the applicant know about job vacancy? Jadi bagaimana pelamar itu tahu tentang uh, lowongan pekerjaan? Apakah Uh, the applicant searches the job vacancy on the internet. B. The ap applicant knew uh, from the newspaper. Or C. The applicant knew from the company's website. D. The applicant knew uh, the job vacancy from his friend. Or D. The applicant knew the, the job vacancy from TV. Coba kira-kira. Kata kunci yang mana di situ, sayang, bagaimana pelamar mengetahui tentang uh, lowongan pekerjaan itu? Jadi, yang tadi si orang Thailand ini melamar sama Mr. Kumar, ya, Mr. Kumar. Nah, informasinya dapat dari mana itu? Nah, di sini dinyatakan in response to your advertisement that the third September 2000. 23. Jadi saya merespon dikatakan Tuan uh, yang terhormat Tuan Kumar. Jadi siapa yang mau jawab? SMA 7 Goa. Ya. Hai SMA 7 Goa, do you want to answer it? Come on. Atau SMA 2 Sopeng lagi mau menjawab. SMA 1 Lu. Ya, SMA 7 Goa. Oke. Okay. Suaranya sayang, tolong di unmute itu suaranya. Hai Bu Guru. Apa jawabannya sayang? A, B, C, D, or E? Jawabannya? The applicant knew the job. A? Ini ya? The applicant searches the job vacancy on internet. B. Ya kalau bukan a, nah, b, c, d, I. E. Oke okay, jawabannya apa saya? B. The applicant knew from the newspaper. Ada yang lain mau menjawab? Lu Timur. Oke okay, lu Timur yang raise your hand. Ya yeah, oke. Okay. Luhut Timur, apa jawabannya? Apa jawabannya, sayang? B. B? Applicant new from newspaper. Coba kita lihat sama-sama ya uh, prosedin ya di sini disebutkan. In response to your advertisement dengan merespon iklan yang uh, tertanggal 3 September 2000, uh, 2023 jadi uh, di prosiden Bangladesh uh, ya harian in your company in your company I would like to respond to the position as a security. Jadi jawabannya adalah ya yeah. di sini ada daily ya. Dai sorry daily. Nada daily di sini berarti hari-hari kan di perusahaan. Tapi korannya ini koran dari perusahaan ya. Di sini disebutkan the daily policy in your company. Jadi khusus perusahaan itu ya. berarti jawabannya adalah Aplikasi new from company's website kah dia ataukah newspaper? Ya, ada kata daily di sini. Menurut jawabannya, "B. Good job to uh, SMA satu Lulu, sopeng and Goa. That's right, good job." Next, wah, pada paham semua ya? Nih, yeah. ya di sini. What does the last paragraph tell you about? Jadi paragraf terakhir itu cerita, uh, menceritakan tentang apa? Apakah the applicant's personal information, or B. Uh, the applicant's skill of or qualification, or C. the applicant's hope the getting a job, D. the applicant's hope for interview test? Or e the applicant spray for getting information. Apakah ini adalah doa eh, pelamar untuk mendapatkan pekerjaan? Jadi, di last paragraph di closingnya tadi, ya, ya. di closing apa yang eh, biasanya ditulis tadi sudah dijelaskan di bagian closing itu. Kita baca sama-sama. So I have enclosed here with my resume. Jadi saya melampirkan resume saya dan dokumen-dokumen lain for your kind consideration. Jadi sebagai pertimbangan. I therefore sorry, therefore pray and hope that you would be kind enough to appoint me appoint me this position as a security. Jadi dia berharap dan berdoa semoga dia diterima pada posisi sebagai security. Jadi kira-kira ter paragraf terakhir apa jawabannya? Apakah informasi personal? Apakah kualifikasi pelamar atau harapan pelamar atau harapan pelamar ya untuk mendapatkan pekerjaan atau harapan pelamar untuk di tes interview wawancara atau doa pelamar untuk mendapatkan pekerjaan eh sorry mendapatkan sebuah informasi apa jawabannya sayang hmm, jawabannya banyak yang menjawab apa nih C ya Oh, si. Si ya. Jadi di application hope ya karena di sini disebutkan ya betul. Disebutkan bahwa a hope that you would be kind enough appointment this position as security. Jadi dia berharap ya karena di di apa? Closing itu memang disuruh membuat harapan. Jadi jawabannya adalah See, that's right. Good job. Oke, okay. congratulations. Wah, senang ya kalau kita belajar begini. Semangat dan jawabannya benar. Next, nah sekarang coba kita lihat pertanyaan selanjutnya. Oke, okay. when writing an application letter, which of the following is not necessary? Jadi, uh, ketika menuliskan surat lamaran kerja, manakah yang dibawa ini yang tidak perlu? Ya, manakah yang tidak perlu ditulis? Ini? Apakah A, the recipient's name and address, or B, a list of your personal hobbies, or C, your contact information, D, your experience? or D, source information, or E, polite closing. Jadi apakah yang tidak perlu? Nggak, kalau, kalau dia tidak ditulis, nggak apa-apa. Kira-kira apakah A, B, C, D, oh kelebihan jawaban ini, A, B, C, D, E. Kira-kira apa ya? Jawabannya? Anyone to answer it? Ada yang mau menjawab ini? Oh, kebanyakan menjawab Ya SMA 7 Goa SMA 2 Sopeng lagi Ya, SMA 2 Sopeng apa sayang jawabannya? Apa kira-kira yang tidak perlu kita tuliskan dalam surat lamaran kerja? A B C D B ya that's correct right. berarti jawabannya adalah betul sekali jawabannya adalah B good job ya jadi uh, daftar uh, hobi kamu Hobi pribadi ini ndak usah ditulis. Saya senam, badminton, renang, ndak usah itu kualifikasi yang tidak uh, tidak perlu dituliskan karena itu hobi. <coughs> Next, ya yeah. what should you include in the closing paragraph of an application letter apa yang harus uh, termuat di uh, bagian closing ya dari sebuah surat lamaran kerja jadi di closing itu ya apa yang harus kita masukkan apakah a a statement of your gratitude for their time or b your name and contact information or c a list of your personal references di a summary of your qualification or e a request for a job interview mana yang harus kita masukkan yang harus kita masukkan dari uh, paragraf closing di sebuah dari sebuah lamaran kerja apakah pernyataan terima kasih atas waktunya atau nama dan kontak Informasi uh, nama dan uh, nomor yang bisa dihubungi, atau daftar referensi uh, secara personal, atau a summary of your qualification, rangkuman dari uh, kelebihan kamu, kualifikasi kamu, atau permintaan a request for a job interview, atau permintaan untuk uh, wawancara pekerjaan. Kira-kira apa yang harus kalian masukkan? SMA 2 Sopeng menjawab Apa? A A ya yeah. Statement of your gratitude for their time Ya yeah. SMA 7 Goa B. Ada yang oh, jawab, eh, B ya B. Oh ada C Ada B Oh yang baru ini ya SMA 7 Goa jawab B SMA 2 Sopeng A Ya kira-kira di closing paragraf penutup. Tadi di penutup itu harus ada, ada apa di closing? Harus ada apa sayang? Jawabannya adalah harus ada thanking ya kan? Harus ada thankingnya. Ada harus oh, pertanyaan eh, jawaban, eh, atau ucapan terima kasih. Sorry. Ucapan terima kasih a statement of your gratitude for the time di bagian closing ya. Jadi jawabannya adalah ya. Ini. Kalau your name and contact information kan harusnya di bagian opening di uh, applicant information list ya. Jadi itu jawabannya. Kecap ya. Next, oke. Okay. Okay, sekarang, untuk uh, enrichment your uh, vocabulary dan uh, knowledge ini, bisa kalian uh, bersama-sama guru pendampingnya. Ya, ada beberapa soal yang saya berikan, boleh di-scan. Ya, yeah. oke, okay. sudah sayang. Silahkan di scan dulu ya, yeah, untuk uh, worksheet-nya. Jadi, lembar aktivitas nanti uh, uh, untuk jawabannya nanti bisa dikirim uh, atau diperiksa sama guru pendampingnya. Oke, okay, next, before uh, we close uh, the lesson, ya, yeah, I will give you uh, a quote minds are like parasut. the only function when they are open ya, jadi kata james dewar ini ber, e, memberikan satu quotes yang sangat baik buat kita itu pikiran itu seperti e, parasut dia hanya berfungsi ketika dia dibuka jadi selalulah kita membuka pikiran kita untuk hal-hal yang baik karena hal-hal yang baik itu akan membuat hidup kita akan menjadi lebih baik Oke, okay, thank you very much uh, for uh, this times and uh, thank you for uh, your attention to me and see you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi Smart School, Smart Student berkarakter cerdas ki. Bye bye.